Nah, kita mengucap la ilaha illallah itu menghabiskan dosa-dosa kita. Jangan lupa tonton, subscribe, like and share. As-sababu salis min asbabil maghfirah, sebab yang ketiga mendapatkan ampunan at-tauhid. Wa huwa sababul a'zam, inilah sebab yang paling besar. Tauhid ini bisa diartikan adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah disertai dengan hati yang yakin. Nah, kita mengucap la ilaha illallah itu menghabiskan dosa-dosa kita. Apalagi kita mengucapkannya itu akhir kalam. Akhir kalam. Ujar Nabi kita menyatakan la ilaha illallah la tatruku dhanban wa la yasbiquha amal. La ilaha illallah itu tidak akan meninggalkan dosa, habis semua dosa kita. Bila kita mengucap la ilaha illallah itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya itu la ilaha illallah, dia masuk surga. Jangan lupa tonton, subscribe, like and share.